far jauh kita datang ke sini. Ting ting. Apa yang digotong? Hey. Kita mau sekalian lihat-lihat juga buat kamera hasilnya. Kita mau kemana? Mau beli Vespa. Mau beli Vespa buat Asya. Guys, rumahnya masih berantakan ya guys. Habis makan, akhirnya gak jadi masak bun. Jadinya beli ini aja, snack bar. Beli kroket sama sayap goreng. Kok sayap goreng sih? Hot wings. Aduh, bahasa Indonesia aku campur bahasa Belanda, campur bahasa Inggris. Jadi gak karu-karuan. Aku mau pakai jaket dulu. So guys, welcome back ya di vlog ini. Jadi kita tuh mau beli, mau ke perlengkapan baby gitu, toko bayi. Kita mau beli apa Syah? Yes. Kalau di Indonesia katanya balance bike gitu. Kalau bahasa Belandanya low fit. Sebenarnya Hasya punya kado low fit dari Oma Bola Bekel, tapi kado Lovefits yang dikasih si Oma itu buat anak 3-4 tahun yang Lovefitsnya agak gede gitu. Nah, kita mau beli Lovefits yang umur dia nih, 1 tahun setengah. Dan kita pengen beli yang modelnya cute banget guys, modelnya lucu banget. Jadi macam-macam ya, si balance bike itu macam-macam banget modelnya. Dan kita mau beli yang model kayak motor Vespa. Sumpah ya, kalau aku inget ngeliat model itu tuh kayak inget monyet-monyet Sarimin yang pakai motor-motoran ini. Iya, kayak monyet Sarimin. Sarimin pergi ke pasar. Yeah. Alright, bun, let's go. Vamos. Yes, let's go. Yeah. Gak usah pakai itu, gak usah pakai stroller, jalan aja digendong sama papa ya. Oke, okay, yuk. Jangan tinggalin aku, Papa. Ayo, gimana? Iya. Jadi tempatnya itu di luar kota Utrecht, guys, di kota Gouda. Sekitar mungkin 25 menit dari Utrecht, nyetirnya sekitar 40 kiloan gitu. Di Belanda tuh kelihatannya oh cuma nyetir sejam, tapi sejam itu bisa kayak 80 kilo gitu guys jaraknya. Karena Belanda negara kecil, tapi memang jarang ada macet pun, apalagi kalau udah jam setelah pulang kantor atau setelah rush hour berangkat kantor gitu ya. Biasanya enggak terlalu macet. Selalu lupa parkir mobilnya di mana. Jadi guys, Hasya tuh selalu minta mainan itu. Dan opa omanya udah beliin juga tuh. Tapi ini buat di rumah sana gitu. Koko, dia minta koko melon, oke. Okay. Ya. Koko. Iya. Minta koko. Oh oh oh, wah. Koko. Koko. Ben jij verliefd op Coco? Nee, boef, ben jij verliefd op Coco? Ik kan het niet delen. Baby part. Oh, kita datang ke sini. Jadi waktu dulu Hasya lahir, aku banyak banget beli barang-barang bekas anaknya temen suami aku. Tapi kalau sekarang kesini ya Allah pengennya beli. Nah ini sama kayak bangku makannya Hasya nih, kita juga beli di sini waktu itu. Bangku makan ini sekitar 5 juta waktu kita beli. Jadi kalau mau bangku makan ini sama kayak Hasya tuh di sini belinya. Ya ampun, wah, so cute, oh my god. Hasya, where you day, sir? Wow. Kayak Hasya, yeah. Wow.
Ini Asya. Kayak wow. Dia tadi jatuh, dicoba tapi masih jatuh-jatuh. Aduh, 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 aduh. Kayak. Jadi ternyata Asya masih jatuh. Oh iya, iya. Ya this one dan baby. Kom ini. Iya. Ayo. Ayo. Wah. Pintar. Wow. Yeah. 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 Ayo, Tintin. Tintin. Wah. Oh. Mau yang mana, Asya? Mau yang mana? Berapa harganya tuh? 2 juta. Wow. Yeah. Oke guys, jadi pilihannya banyak ya. Ini Porsche. Nah, ini harga sekitar 1.200. Ini harganya 900 ribuan. Ini harganya 2 juta. Ini harganya kayaknya 600 ribu. Ya mau yang mana? Wih ya. Mau yang mana, Asya? Hey. Yang mana ya? Sebenarnya yang Vespa cute, Sabib. Ya, oh, so hi. Yeay. 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 Nging, 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 nging. Mau yang mana? Gak mau yang itu dia tadi diangkat. Asya, tidak mau. Hey. Ngapain digotong? Hey. Welcome. Itu buat anak bayi yang gak bisa jalan, sayang. Ya, yang itu aja ya, belinya ya. Asya, itu buat baby chair, buat bayi kecil, bukan buat Asya loh. Siapa yang mana? Ini lucu banget pun ya Allah. Jadi pengen punya bayi lagi lihat. Oh. Oh iya iya, sorry ini. Hey, kom, kom, neng 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 neng. Jadi tadi Papa Hasya udah mau beli yang ini guys. Nah, udah akhirnya setelah galau sampai batal mau beli online aja, tapi mau dijadi tetap. Yipi. Tuh, ada tempat tidur anak juga. Hasya Kai. Kai dia. Wah. Wah. Yeah. Yeah, we gonna buy this one for you in the room. Yeah, wow. Yay. Enak ya. Yee. Oh ya, sini. Yee. Oh, duduk jatuh. Udah, ya Allah, udah. Mau minta beli itu juga ya? Oh, guys, lucu banget dong ini ada taman bermain kayak gini buat di belakang rumah. Oh, Hasya. Lucu banget tuh. Ya ampun. Gak tau deh ini harganya berapa. So, tapi ini buat udah kamar yang buat udah agak gede deh, udah 7 tahun, 10 tahun kayak gini nih tuh. Lucu-lucu banget ya guys. Kayak pengen beli semuanya. Wow. Lucu banget guys, jadi kita emang sekalian lihat-lihat juga buat kamarnya Hasya di rumah baru kita nih. Kayak tenda gitu loh, lihat ya. Keren banget ya sih. Mertua aku udah bilang dia mau shopping bareng aku buat bikin kamarnya Hasya, dan mereka yang bakal bayarin, bakal traktir buat keperluan dekor, beli furniture, beli tempat tidur, beli semuanya deh, wallpaper segala macem. Cuman kita sekarang lagi lihat-lihat kayak gimana yang desain yang mau kita pakai. Ya ampun guys, lihat ya, ini tuh kayak rumah Barbie banget, kayak tempat tidurnya princess banget ini. Harganya tuh sebenernya berapa sih harganya? Gak ada harganya pun. Berapa sih? 1.700. Harganya 32 juta. 30 juta. Cuman bunganya doang 30 juta guys. Tuh,
ini buat benar-benar my hangout place. Jadi dia bisa di sini tidur. And then boven also tempat tidur juga buat kalau teman nginep atau kalau dia punya adik, punya kakak. Kakak enggak lah ya, Hasya adik ya. Hasya jadi kakak di atas ya. Oh, so nice. Allah guys, sumpah lucu-lucu banget sih, parah ini mah. Kayak bingung mau milih yang mana gitu loh. Wow, ada perusotannya. Like very adventure after waking up, yuhu. Nah ini aku gak lagi naksir banget, tiba-tiba naksir ini. Hasya udah bisa sini, pakai ini dong, pakai ininya dong. Kita mau coba Hasya udah bisa duduk di belakang atau belum. Karena aku juga kepikiran pengen beli electric bike. Jadi sepeda yang ada dinamonya. Jadi ngegoesnya tuh gak capek banget kalau si Domon. Ini tuh bagus banget Bon, kayak keker banget gitu loh. Nah kemarin kan banyak yang nanya tuh boncengan sepeda aku juga sebenarnya udah bagus. Tapi ini lebih bagus lagi lah tuh. Ada ini, ada depan ya kan. Jadi ini tuh buat anak-anak di bawah 2 tahun sebenarnya di sini. Nah ini warnanya kece banget guys. Ini harganya 1 juta 60 euro. 1 juta. Keren banget sih. Sumpah jadi pengen semuanya di sini ya. Ini juga ada apa? Kinderwagen tuh. Stroller juga. Pokoknya kalau punya anak tuh kayaknya rasanya pengen beli semua yang terbaik gitu. Ini gede banget sih tokonya. Hasya wa benyai. Hasya. Gimana sih Hasya? Hasya. Oh ada mobil. Hasya. Hasya. Hai. Oh main air ya? Iya ada air itu. Bye. Bilang. Bye. Akhirnya kita udah sampai di rumah. Lihat guys, udah saking capek. Mamanya udah setengah waras. Soalnya udah capek banget guys. Aku semalam tuh tidurnya pendek banget gitu. Dari jam 1 sampai jam 6. Jam 1 pagi sampai jam 6 doang. Udah kebangun 5 jam. Terus aku gak tidur siang sama sekali. Pas aja bobo siang aku gak ikut karena banyak kerjaan. Sampai tadi seharian ngitungin keuangan administrasi itu exhausting banget dan masih belum beres laporannya. Kamprut ya. Yuk oh yeah ya yeah. Ya dan ini kita beli juga nih keranjangnya. Jadi keranjang ini tuh nggak satu set gitu loh guys. Keranjang ini harga 18 euro tadi atau sekitar berapa sih? 300 ribu. Terus si sepedanya tadi 100 berapa gitu? 105 euro apa? Jadi 1 juta, hampir 1 juta 700. Sama ini pokoknya jadi 2 jutaan ya. Mana nyawanya belum. Dan kayaknya sih gak dipasang malam ini guys. Soalnya papanya Hasya masih harus kerja. Masih harus lembur. Tapi dia sengaja malam ini tetap ke toko tadi. Kata dia ya kan enak, nice. Kata dia gitu. Gezellig dia bilang. Seru gitu. Ya. Assalamualaikum. Coba kasih mama. Kasih mama Syah. Kakak, lihat mama. What is this then? Dan ternyata pas udah dibongkar, roda di dalamnya cuma 2 guys. Jadi kalau kita mau 3 roda, kayak yang tadi Hasya pakai di display, itu harus beli lagi 1 roda tambahan. Ya Allah. Jebakan Batman ini namanya. Gimana nih, Dek? Papanya sih udah gak tahan pengen langsung dipasang padahal dia mesti kerja lagi. Mandi yuk Asya yuk. Belum mandi loh, udah malam. Bobo yuk. Dia terlalu excited juga Asya.
Bennya. Ba. Itu sepedanya tuh udah jadi, tapi kita maunya 3 roda, guys, kayak gini. Ya Allah, kenapa orang yang enggak nanya? Kita punya 2 roda apa 3 roda di sini ya? And this is also, is it yeah, we need to buy pencil. Ini udah rusak. Maybe tomorrow you can go to pentilnya juga udah rusak, kocak banget. Ini masih baru, gimana sih? Hey guys, it's same time gedaan. Laten we eens gaan kijken. Ai, zijn arm is geschaafd. Dat doet pijn. Blaas er maar op. Dat helpt misschien. Gimana sih? Ja, goed zo. Tangannya sakit. Oei, het begint te bloeden. Ja, oei, het begint te bloeden. Daar moeten we snel wat aan doen. We plakken er snel een pleister op. Hier is eentje. Kan jij dat doen? Maar zo, goed zo. Goed zo. Ja. Ja, zo gaat het al beter. Zullen we proberen de pijn weg te toveren? Zeg maar, hocus pocus, klein konijn. Alles goed. Ja, is oké. Alles goed. En weg is de pijn. Oh, dat heeft dus niet echt geholpen. Klein konijn helpt nog steeds. Hoe kunnen we hem nou troosten? Geef er een kusje op. Oh, kusje, kusje. Kusje. Goed zo. Gelukkig, het werkt. Dat heb je goed gedaan. Droog ze traantjes maar. Zo. Hapus air matanya, ja. Ja. Wil je ook zijn neus schoonmaken? Goed snuiten, klein konijn. De ingusnya, bersihin ingusnya. Ja, ingus. Heel goed. Zo, nu alleen nog even het vel van zijn kleertjes vegen. Vegen, ja, bersihin, ja, bersihin bajunya. En dan kan klein konijn weer verder spelen. Yay! Ja, goed hoor. Goed gedaan, Boe. Ja, Bobo, yuk. Ja. Ya udah lah, masa dia mau baca bukunya banyak tuh guys di situ. Ya udah. Ya udang. Udang, not udang, udah. Enggak bisa berdiri kalau udah pakai slapsa. Yuk, kush papa dulu. Kush papa dulu. Hasya. Dia mau baca. Hey, udang. Halo. She wants to put off the lampu. Ya. Ya. Sudah knopje. Ya udah matiin. Bijna. Ja. Ja, bijna. Naar beneden, lieverd. Naar beneden. Die moet zo. Kijk. Zo. Oh. Lagi. Kemarin bisa matiin. Yeay! Ya. Ini kush papa, kush papa. Kush ya. Hallo. Hey. Nou, doe niet. Hey. Oh, lieve. Ga lekker slaapje doen. Bye papa, love bye, you. Bye, love you too. Om tante, akhirnya kayak gini lah sepedanya ya. Yeay, gimana sih sini? Ayo, lanjut ke bukan di belakang. Hari kita kemarin udah order ya guys, bannya satu ini. Satu ekstra ini bannya 600.000. Mahalan bannya daripada sepedanya, kocak. Iya, jadi ini dapat si ininya juga kalau ekstra satu bannya. Dan ini nanti bisa dijadiin sepeda roda 2 doang ya. Cah, ayo naik lagi di sini. Ayo naik. Yeay, gimana? Nyeng. Ayo naik dong. Naik dong, Mama videoin dulu. Yuk. Ya, naik situ, naik situ. Tidak mau ya udah, tidak mau. Yeay. Nanti di luar ya, mainnya ke taman ya pakai sepeda itu. Aduh. Ayo sini jalan ke Mama. Ayo. Ya. Brum. Yeay. Oke. Pakai sendal. Bye bye Om Tante, bye. Bilang.
Bye.